Oknum guru ngaji di Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega mencabuli belasan muridnya. Pelaku bernama Aji Rustandi itu kini telah ditangkap jajaran Polresta Bandung. Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo mengatakan, pelaku dilaporkan pada 17 Mei 2023. Berselang 3 hari, tepatnya pada 20 Mei 2023, pelaku akhirnya dapat diringkus. Kusworo menyebutkan, hingga saat ini total korban pencabulan oleh pelaku berjumlah 12 orang. Pencabulan itu, kata Kusworo, bermula saat seorang santriwati berusia 16 tahun mendatangi rumah pelaku untuk mengaji. Ia mengatakan, dengan bujuk rayu agar berkah dan pintar, sehingga korban kena bujuk rayunya. Sehingga, terjadi layaknya hubungan suami istri antara pelaku dan korban. Sementara itu, untuk 11 korban lainnya tidak sampai melakukan hubungan intim. Kendati telah melakukan perbuatan keji itu, Aji tak merasa bersalah, ia malah berdalih perbuatan itu dilakukannya tanpa disengaja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!